Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya berada di salah satu warkop yang ada di Kota Palu. Dia berada di pinggiran kota, tepatnya di Palu Selatan. Dan lebih tepatnya berada di Jalan Banteng. Ini tempat adalah Kopi Sigi Beans. Di sini yang saya tahu adalah kopi yang diandalkan adalah kopi yang berasal dari wilayah Sigi, tetap tepatnya berada di wilayah Dombu. Dan malam hari ini di tempat ini banyak dihadiri oleh teman-teman pecinta kopi yang ada di Kota Palu. Kita hanya bikin konten sederhana, yaitu intinya apa kopi menurut mereka-mereka ini. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah. Kopi itu adalah sesuatu hal yang minuman yang bisa menenangkan jiwa, menenangkan segala pikiran dari segala hal, hal yang tentang permasalahan dunia bisa diredahkan karena seteguk kopi yang masuk di lidah. Ajib. Luar biasa. Terima kasih Habib Fadel. Kopi itu seperti kehidupan kita, Mak. Ya. Setiap harinya ada pahit, ada manisnya, tercampur dalam sebuah wadah yang bisa kita nikmati setiap harinya. Kalau tidak minum kopi satu hari ya sakit kepala. Kalau kopi itu menurut saya satu minuman yang semua orang berbeda, tapi semuanya itu orang suka kopi. Dan kemanapun kita berada, pasti pesannya itu pasti kopi. Jadi kopi itu pemersatu lah untuk di Kota Palu khususnya. Terima kasih. Menurut saya kopi itu berlian hitam. Dari ujung timur sampai ujung Indonesia, pasti Anda selalu menikmati kopi Nusantara. Mantap. Kopi itu segalanya sih. Butuh banget kalau soal kopi. Rutinitas ya lebih banyak dengan kopi. Kalau buat kopi sih butuh juga setiap saat. Love you kopi. Om Nome, apa itu kopi menurut Om Nome? Kopi itu sesuatu yang kita minum. Yang bisa dinikmati banyak orang. Itulah kopi. Mungkin ada filosofi lain. Tergantung dari cita rasa lidah masing-masing yang meminumnya. Gitu. Oke. Kami kan sebagai ownernya Sigi Beans. Apa yang diandalkan dari kopi Sigi Beans? Yang diandalkan dari kopi Sigi Beans ini bahwa kopi yang disajikan di sini itu yang diproses dengan baik dan benar. Nah, itu. Selain harganya terjangkau, bahwa kopi-kopi di Sigi Beans itu bisa kita jamin dengan kualitas yang sangat baik. Baik dari processing pasca panennya sampai bagaimana kopi ini diseduh di bar Sigi Beans. Oke, berikutnya adalah dalam berbisnis itu kan biasanya kita mencari tempat yang ramai. Alasan apa sehingga manajemen Sigi Beans harus membuat warkop di lorong Pataba ini? Oke, alasannya pertama bahwa kita hanya melihat seberapa besar sih relasi untuk mendukung bisnis kita. Itu di luar kopi ini enak atau tidak. Relasi ini sangat penting. Semakin banyak relasi kita dengan baik, insya Allah kedai ini tetap akan ramai. Oke, sukses kopi Sigi Beans. Kita semua bersaudara, walau beda agama juga budaya. Itu alasan Tuhan ciptakan toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi.
silaturahmi dari hati ke hati, berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari